Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Wawan Gipsum. Project kali ini kita akan membuat video mengenai cara pembuatan backcasting tangga beton, dari pemasangan rangka sampai dengan pemasangan triplek. Untuk video intinya bisa teman-teman simak videonya sampai selesai. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Kalau bukan kalian, siapa lagi, ya kan? Setelah itu like dan share video ini. Terima kasih. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, untuk pemasangan backcasting ini sebenarnya mulai dari penyesuaian ukuran ya. Karena sebelumnya sudah kita ukur, jadi di video ini kita langsung ke pemasangan kaso. Oke, langkah pertama pasang kaso yang menempel di dinding seperti ini ya. Fungsinya adalah sebagai tumpuan utama dan nantinya juga sebagai tumpuan untuk pemasangan triplek atau alas. Nah, di atas kaso itu kan ada dinding yang dibobok. Nah, bobokan seperti itu fungsinya sebagai wadah cor, agar cor lebih menyatu dengan dinding dan pastinya tingkat kekuatan lebih maksimal. Kita buatnya.
Nah, setelah itu pasang penyangga agar nantinya bisa kita pasang rangka bawahnya. Nah, seperti ini. Sama halnya yang bagian bawah. Dan ini pemasangan rangka yang di atas. Nah, ini beda ya, tidak menempel di dinding. Kita buatnya seperti ini. Hampir sama yang di dinding. Hanya saja kita pasang kasur yang dari dinding ke tiang itu ya, sekaligus buat rangka bordesnya. Nah, lalu kita buat rangka pinggirnya. Setelah rangka sudah selesai, langsung kita pasang kasur penyekatnya. Dan ini adalah pemasangan terakhir rangka backsting, dan nanti kita lanjut ke pemasangan triplek. Berarti urut-urutannya adalah pasang kasur yang menempel di dinding, setelah selesai langsung ke penyangga yang di dinding, dan lanjut ke pemasangan bordes bagian bawah terlebih dahulu. Lanjut ke rangka bagian pinggir sekaligus cut. Setelah selesai langsung ke bordes yang atas dan langsung pasang rangka, langsung pasang penyekat seperti ini. Nah, dan ini adalah hasil dari pemasangan rangka tadi ya. Konstruksinya seperti ini, dilihat dari dekat. Tangga beton letter U dengan dua bordes. Akhir kata kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembangunan.